Assalamualaikum sobatku ya. Kali ini saya unbox LCD Oppo A3s ya. Ini sudah dibuka ya. Kondisi LCD-nya mati. Di sini kita buka dulu LCD-nya. Kita buka dulu ya. Kita buka dulu. Ini belanjanya di Geraha Seperempat Jambi belanjanya ya. Oke, di sini kita buka dulu LCD-nya. Kita buka pelan-pelan. Buka dulu. Oke, ini sudah kita buka. Boxnya sudah kebuka. Kita lihat isinya. Kita lihat bonnya. Satu LCD Oppo A3s CPH 1853 TS Black dengan harga 144.960 ya. Fakturnya dari Geraha Seperempat Jambi. Oke. Di sini kita buka juga. Kita buka pelan-pelan ya. Oke, di sini juga kita angkat pelan-pelan. Di sini kita coba cek. Mantap, LCD-nya dilihat modelnya bagus, tapi belum tahu hasilnya. Oke, di sini kita buka. Ini karena sudah saya buka ya, jadi sudah gampang. Oke, akan saya buka ini. Ini kita tahan dan kita tempel LCD ini ya. Di sini kita wajib perhatikan bekas lemnya, kadang ada bekas lem jadi kadang nempel ya. Jadi kita wajib bersihkan dulu. Jangan langsung-langsung ya. Di sini kita buangnya juga gak apa-apa ya. Plastiknya di sini sedikit kita buang. Oke. Sini kita tes. Testing LCD-nya. Kualitas LCD apinya lumayan. Di sini kita pasang soket LCD-nya. Dekat pelan-pelan ya. Kita wajib pelan-pelan masangnya, jangan terburu-buru ya. Di sini kita pasang soketnya juga. Di sini kita coba hidupkan. Wah, tidak tampil sobat ya. Coba baca apakah kosong apa gimana. Kita coba colok, takutnya ada lampunya, lampu dan senting kelihatan ya, cuman yang kelihatan lampunya aja hijau. Kelihatan lampu tapi tidak kelihatan kan. Oke, itu ada lampu ya.
Ada hijaunya. Ada hijaunya, kualitas LCD lumayan bagus ya. Kita coba pasang buka lagi. Ini baterai juga kosong ya. Kita buka lagi, kita coba testing lagi. LCD-nya tidak tampil, sobat. Kita wajib buka pelan-pelan. Di sini aja kita coba tes. Kayak tadi tidak tampil. Sini kita coba lagi, kita coba cas. Ya, LCD-nya jelek sobat. Ya, beginilah. Oke, akan saya matikan lampu. Blank hijau. Coba hidupkan. Dicabut casan, dicolok. Colok casan, kondisi malam kelihatan. Ini LCD-nya yang jelek ya. Oke, kita nyalakan lampu lagi. Berarti ini mungkin LCD-nya agak jelek ya. Kalau yang ini emang pecah ya. Oke, mudah-mudahan di levelnya langsung bisa. Kita cabut. Ya, berarti zonk. Oke, soket LCD-nya lumayan masih bagus. Oke, akan kita lihat dulu, mudah-mudahan bisa.